warga di Gang Haji Mansur, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dibuat geger dengan temuan bunga bangkai di lahan kosong pada Senin kemarin. Bunga bangkai ini ditemukan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Joglo. Petugas PPSU tersebut mengatakan bahwa ia bersama dengan beberapa temannya kala itu sedang membersihkan saluran air. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada Miftahul Munir, wartawan dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Munir. Halo, selamat sore Nila. Munir, silakan dengan laporannya. Kapan pastinya bunga bangkai ini ditemukan? Kemudian siapa sosok yang pertama kali menemukan bunga bangkai ini? Baik, bunga bangkai ini ditemukan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Joglo yang sedang membersihkan saluran air di sekitar lokasi bersama pengurus RT. Kemudian petugas membersihkan lahan kosong yang memang pada saat itu terlihat kumuh, dan kemudian ketika dibersihkan oleh petugas terlihat ada satu tanaman yang dirasa tidak pernah dilihat, yaitu tanaman bunga bangkai ditemukan pada hari Senin 6 Desember 2021 kemarin, tepatnya pukul belasan rekanila. Sejauh ini dari pengurus RT setempat, bagaimana responnya melihat adanya temuan bunga bangkai tersebut, Munir? Baik, untuk respon dari warga ini menarik perhatian karena warga yang mendapatkan informasi adanya bunga bangkai berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat secara dekat atau secara langsung bagaimana bentukan dari bunga bangkai tersebut. Kemudian juga warga penasaran dengan sebutan dari bunga bangkai itu, apakah mengeluarkan aroma tidak sedap atau memang tidak ada aromanya. Sehingga warga yang penasaran berusaha mendekati. Namun saat ini petugas PPSU sudah memberikan pagar agar tidak ada warga sekitar yang merusak tanaman tersebut. Begitu rekan Nila. Sudahkah diketahui terkait asal-muasal adanya bunga bangkai ini? Apakah memang ditanam oleh seseorang atau seperti apa informasinya, Munir? Baik, pada awalnya petugas PPSU 6 November 2021 sempat melakukan penebangan pohon di sekitar lokasi, yaitu pada bulan lalu, tapi tidak menemukan atau tidak melihat adanya bunga bangkai. Namun satu bulan kemudian dari bulan November lalu, atau tepatnya pada kemarin tanggal 6 Desember 2021, petugas PPSU ini baru melihat adanya bunga bangkai tersebut yang sudah cukup mekar ataupun besar di sekitar lokasi yang ditemukan tersebut. Dan dapat diinformasikan juga bahwa sesuai keterangan dari pejabat di Kelurahan Joglo bahwa ada dua titik lainnya kemungkinan akan tumbuh bunga bangkai yang sama. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Miftahul Munir, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Andi Nur Mufid, petugas PPSU Kelurahan Joglo yang menemukan bunga bangkai tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Pak RT, kemudian pas kita kesini, tahu-tahu ditemukan ada bunga ini. Gitu. Kemarin, tanggal 6 kemarin ya? Iya, 6. Oh, berarti 6. baru kemarin ya, banget ya, Bang? Baru kemarin ketemunya. Gitu. Lalu sebelum ada, sebulan yang lalu ini lahan kebun ya. Oh, emang nggak terpakai ya, Bang ya? Punya warga apa? Ini kayaknya punya PT. Kalau saya kan kurang begitu tahu ya, cuma yeah, yeah. Kebetulan Pak RT yang lain ya tahu, oh, ini bunga bangkai katanya gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.